Angin kencang menerjang Kecamatan Kaduhejo dan Kecamatan Majasari di Kabupaten Pandeglang, pada Senin sore tanggal 16 Oktober tahun 2023. Dampak dari angin kencang ini adalah kerusakan pada sedikitnya 27 rumah warga. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD PK Pandeglang, Nana Mulyana, mengungkapkan bahwa 27 rumah warga mengalami kerusakan ringan akibat peristiwa ini. Dia menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain rumah-rumah warga, satu pondok pesantren juga mengalami kerusakan akibat angin kencang ini. Nana menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi umumnya pada bagian atap rumah. Berita baiknya, dalam peristiwa ini tidak ada laporan warga yang terdampak. Peristiwa ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan tindakan tanggap dalam menghadapi cuaca ekstrim, terutama angin kencang yang bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan. Kepedulian terhadap kondisi cuaca dan lingkungan sekitar merupakan kunci untuk mengurangi risiko dalam situasi seperti ini. Angin kencang juga melanda Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur, pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, menyebabkan beberapa pohon tumbang dan menimpa rumah serta warung di daerah tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, menjelaskan bahwa peristiwa angin kencang terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, beberapa pohon tumbang di Jalan Raya Cangar Sumber Brantas. Selain menumbangkan pohon, batang pohon yang tumbang juga menimpa satu rumah dan warung di sekitarnya. Beruntung, tidak ada warga yang terdampak, namun, atap rumah milik warga mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. BPBD Kota Batu segera merespon kejadian ini dengan menurunkan personel untuk menangani batang pohon yang tumbang dan membersihkan area yang terdampak. Selain itu, BPBD juga mengimbau warga agar selalu waspada saat beraktivitas di luar rumah ketika angin kencang datang.